Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Mak Jontik. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Nah teman-teman, hari ini aku mau bikin konten makan beras mentah. Nah ini teman-teman, beras mentahnya nggak aku makan gini aja. Jadi beras mentah ini aku kasih kecap. Oke, ini kecapnya ya teman-teman ya. Jadi aku gunting dulu, aku buka dulu kecapnya. Biasanya nasi putih dikasih kecap ya. Nah yang ini kali ini aku mau mukbang makannya beras mentahnya pakai kecap. Oke, jadi semua ya dikecapin, hampir semua dikecapin. Nah teman-teman, aku aduk dulu ya supaya berkecap nih beras mentahnya, berkecap. Udah ada kecap-kecapnya ya. Oke, sudah teraduk dengan kecapnya. Ini aku akan makan. Sebelum aku makan, aku baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk-aduk dulu.
Sampai mual teman-teman. Semoga habis ya. Minum dulu ya, ternyata mual juga ya. Sesuap lagi. Teman-teman, hampir licin. Nah, udah mentah, kasih kecap. Rasanya ada berasnya, ada kecapnya ya. Jadi hampir mual ya, karena kebanyakan sendokannya banyak-banyak penuh-penuh, jadi mual. Selesai. Oke, teman-teman, sampai di sini dari video dari aku. Semoga kamu suka dan menghibur buat kamu. Oke, jangan lupa support terus dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kalau kamu pengen berteman dengan aku, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar dan FB aku atas nama Putra Bungsu. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.